Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Temu lagi di channel Murang Merasi. Video kali ini kita mau vlog budidaya ikan nila di kolam air deras. Nah, ini lokasi kolamnya Mas Bro. Kita berada di Desa Subanjaya. Nah, kolam ini pemilik Bapak Lehman. Ini kolam panjang hampir 100 meter. Nah, dengan bibit ikan 100.000. Untuk umpannya satu hari menghabiskan 8 sak sampai 9 sak. Nah, ini jenis kolamnya. Oke, lanjut. Kita mau bersih-bersih aliran sungai dulu. Ini bersama pemilik kolam, Mas Lehman. Ini sampahnya dibersihkan dulu. Setelah bersih nanti baru kasih umpan ikan. Wih, seru juga ya bro ya. Lumayan. Lumayan ini gini gitu. Apa? Rusak. Saringan nggak kuat. Hanya gede. Gol ya. Satu gol. Nah oke, sekarang mau cari sisa mau. Kegelem. Proses pembersihannya dulu. Ini kita menghabiskan 1 jam lah. Setelah itu baru kasih makan ikan. Ini sungai alam ya. Sungai alam. Makannya kalau kau beli. Nek gantek deh basi. Persiapan ngasih umpan. Ini mau direndam dulu Mas Bro. Tambah eksotis tau kulitku. Mantep tau lah. Awas kembali. Oke bro, sekarang kita rendam dulu peletnya. Proses perendaman pelet. Pirang ember biasanya bro, banyu nih 4 ember. Tak sake batang ember. Masuk batang ember. Pokok sampai telus kape deh. Mana penembala deh? Di sini. Paling aman, tapi dengan delok sih tekan ya. Oke Mas Bro, proses pemberian umpan. Ini ikannya campuran nila sama ikan mas. Ini peletnya. Ini kan tepuk api. Coba lu cuman lagi berisu iso numpuk kelar pegel tangan tangan rak kober jadi mandek ini syarat itu kita nganggep enggak ngerobiak apa iya nganggep ngerobiak wakonnya api era mimo bro masa ini kira santai mimo ini kira ini larang santai ini enak lor nah wih lo santai wih lo larang wih masa tak bro asli wak santai gini aman rap apa sing duwe rasa direken nih. Nah, kira-kira nah, mahal itu Mas Bro. Kira-kira cocok? Enggak mau langsung nemoni aku aja.
masalah urusannya yang dua aman ada di ini aliran sungai yang masuk. Ngeri sih tenang ya bro ya itu ya nek kuatannya enggak kuatannya bro nah, ini panas itu sampai sore sih ini ya tapi kan nek isu kan lebih adem maksudnya enggak nyetar ini sih coba lo aneh sih jadi ngisor dua ini oke enggak kaya lo kayaknya enggak males-males ya kawin lo terus enggak dipakani rono enggak sih ini ngeri sih ini enam laku ya. Ya, keleleng aku. Oke ya. Tak geser iki. Iki palat Mas Bro. Palate palat rupi. Baru kandol aku tuh jadi bingung gitu thumbnailnya piye aku kok sempat nih boleh cek lah nah hancur ya om jadi dipikir kok, nggak dipikir karena nyatung. Apa? Ya, boleh anu nih. Kurang. Sen nonton jaluk kiriman nenek populasi kembali, gila. Wah, tuh heran. Ada perbandingan deh. Oh, ada yang jaluk, kita tekan kono piro nih. Satu ini malah ke pasar. Malah ke pasar. Tapi ya aduh tuh. Ya, oh kira tahu bungi. Nah, kenalan harus yang beko ini tak kenal nih. Wih, tancur nih kalau rasa mau mau situ gue. Ini dia canggih loh. Ini aku nama rego, apa-apa tak tekonnya rego, pada piro, nang ya gitu. Nenek titipi kesamin loh ini. Iya, karena mbak emas jadi nih. Nah, titipi ya, emasnya seru. Nah, ini loh, abangnya kan abangnya abang murut tenan. Aslinya ini kabeh itu cuma kalah pelet biasanya di kompet gak ngunuh kuih di kompet apa nih? Kan malah, malah nyalahnya pelet itu kan titip ora bersyukur malah nyalahnya pelet kan di pemilik koinnya tanco kabeh jenisnya? Tanco loro pahaku pahaku loro sanke siji soa siji satu nomor kumpai siji taro siro kinrin kinrin ya tapi si panggara gede rong jari sih kan kerasa gede aku gede bekel aku rata ini bol ini maunya abang banget loh yang ini yang kok aku ini yang 4 step 4 step ya iya tapi ini kalau apa sih. Wah iya kan mau oke ini orang lawan matahari kan mau ini sendiri
jenis brot-brot yang mangan wak sakniki jeneng bro ya. Brot-brot e. Banyak nih kan stabil sak meneh iki lah ngepul-ngepul matang. Tapi yang harus konfet mau cepet nian bro. Besok ganti konfet ya. Nggak tahan bosnya ini kan. Konfet lah yo. Ngapa? Oke, iya, sedeng. Ya. Oke, sampai di sini dulu. Sampai ketemu lagi di video murang-murasi selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.